In the night you wake me up when the sun goes down. Feelings right, you wake me up when the sun goes down. Sleepless nights you wake me up when the sun goes down. I can't help it, baby, not myself when the sun goes down. Hai teman-teman semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Dapur Mini A dan Air Family. Semoga teman-teman betah ya berlama-lama di video aku kali ini. Dan ini adalah rutinitas aku di pagi hari. Seperti biasa, aktivitasnya di dapur dulu ya teman-teman. Dan ini aku sudah selesai masak bubur. Lanjut mau aku pindahkan dulu ke wadahnya, karena untuk masak-masak pagi ini ada beberapa menu simple yang akan aku masak dengan menggunakan panci listrik ini. Jadi buat teman-teman semuanya yang pengen tahu bagaimana kelanjutan dari video ini, silahkan simak videonya sampai selesai ya. Terima kasih. Still breathing, standing up, everybody's gonna see it. Oh, all you need to know is that we're holding on. Even if we fall, we will rise up and we follow the path that we believe in. Nah, pancinya sudah aku bersihkan dan aku lanjut merebus air dulu ya. Airnya nanti aku pakai buat masak sop. Dan sambil nungguin airnya mendidih, ini aku mau rebus telur. Dan aku coba dengan menggunakan alat perebus telur ini, karena sudah lumayan lama aku belinya dan baru kali ini mau aku coba ya untuk cara pemakaiannya. Ternyata simple banget dan cepet banget matangnya untuk telur rebusnya gitu teman-teman. Nah, setelah di aku colok untuk sambungannya gitu ke listrik ya teman-teman, aku masukin sedikit air, lalu tinggal aku taruh telurnya. Jangan lupa untuk merebus telurnya, pastikan bahwa telurnya sudah dicuci terlebih dahulu. Walaupun nih pada saat penyimpanan sudah dicuci juga ya, tapi siapa tahu ada debu atau apa kayak gitu ya teman-teman. Nah, cukup di sini aku rebus 3 buah telur untuk teman makan bubur pagi hari ini ya, dan ditutup seperti itu lalu dibiarkan aja teman-teman. Nanti setelah 15 menit dilihat dan telurnya tuh sudah bisa untuk diangkat gitu. When you feel it's hopeless, when you think that you lost, oh, I will take your hand and we'll rise up from the dust. Everybody's gonna see it. Oh, all you need to know is that we're holding on. Even if we fall. Oke, dan airnya sudah mendidih. Lanjut aku masukin sayurannya ya. Tadi itu sayuran buncis sama wortel. Aku biasa masak supnya tuh untuk dua jenis gitu ya. Kadang aku tumis dulu untuk bawang merah, bawang putih. Tapi kalau lagi males banget, itu cuman aku rebus-rebus aja seperti ini. Dan biasanya juga aku kasih kayak bumbu sop gitu ya. Cuma aku lagi gak punya, stoknya habis gitu. Jadi pokoknya untuk bumbunya simple banget, cuma pakai garam, kemudian lada bubuk sama Royco aja seperti itu untuk penyedap rasa. When you feel it's hopeless, when you think that you lost, oh, I will take your hand and we'll rise up from the dust. Oh, here we go, 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 let us heal and grow. You won't be alone, we're unstoppable. Don't be afraid to show what we're going for. This is what we know. Come back to life, we're still breathing. Standing up, everybody's gonna see it. Oh, all you need to know is that we're holding on. Even if we fall, we will rise up and we follow the path that we believe in. No, we're not gonna stop until we reach it. Oh iya, bagaimana nih kabarnya bunda-bunda kesayangan Dapur Mini? Semoga selalu sehat ya. Kalaupun ada yang lagi sakit, semoga segera disembuhkan dan dilancarkan segala urusannya.
Nah, ini sering banget aku buka tutup pancinya seperti itu, karena kalau ditutup tuh lebih cepat mendidih dan cepat juga mateng gitu ya teman-teman. Nah, lanjut aku masukin untuk sayur kolnya, ditutup lagi dan dibiarkan sampai mendidih. Untuk sayuran sendiri sih aku simple banget ya, kalau masak sop-sopan seperti ini nggak banyak-banyak menggunakan sayuran gitu. Kalaupun nggak ada buncis ya palingan aku cuma pakai wortel kol sama kentang aja. Nah, ini aku tambahin juga dengan apa namanya mie sip gitu ya teman-teman. Mie sip itu enak banget, jadi walaupun lama gitu dia nggak terlalu lembek, nggak sama dengan mie instan yang biasa aku pakai gitu. Jadi kalau pakai mie sip walaupun kita tinggal lama makannya masih tetap enak. Oke, sayurannya sudah selesai. Aku udah pindahkan ke mangkuk dan telur rebusnya juga udah matang, tapi belum aku kupasin ya. Aku dinginkan dulu sebentar. Lanjut, ini aku mau goreng sesuatu. Kira-kira apa ya? Aku mau goreng tahu yang isian bakso gitu, tapi gak utuh lagi ya, karena udah aku belah jadi dua gitu teman-teman, biar agak tipis ya, karena senengnya makan yang seperti itu. Kalau untuk goreng-gorengan, aku lebih memilih untuk nutup seperti ini biar minyaknya itu nggak ciprat ke sana sini ya teman-teman. Karena kalau dibuka kelihatan banget ya panasnya tuh lebih panas dibanding api kompor yang biasa aku pakai, kompor minyak tanah gitu. Dan untuk matangnya juga lebih cepat gitu ya kalau aku menggunakan panci listrik seperti ini. Jadi buat teman-teman nih yang belum punya dan pengen banget gitu untuk cobain, silahkan dipesen ya. Banyak kok dijual di toko-toko online gitu ya. Kalau ini aku pesennya sama teman FB yang kebetulan satu daerah sama aku gitu. Sambil nunggu tahunya mateng, lanjut aku mau kupas telur dulu. Kalau biasa aku lihat nih di video teman-teman, ada yang ngupasin telur kayak gini tuh dimasukin dalam wadah, kemudian digoyang-goyangkan gitu ya, sampai kulit telurnya tuh pada lepas gitu. Tapi ini aku kupasnya secara manual karena telurnya juga nggak terlalu banyak dan kerjaan juga nggak banyak yang menanti gitu ya, jadi disantai-santain aja. When you feel it's hopeless, when you think that you lost, oh, I will take your hand and we'll rise up from the dust. Oh, here we go, 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 let us heal and grow. You won't be alone, we're unstoppable. Alhamdulillah untuk tahunya sudah mateng. Aku angkat dulu, sengaja ada beberapa yang dibiarin agak gosong gitu karena emang pilihan ya, selera ya teman-teman. Jadi yang namanya kita masak sesuai selera kita gitu. Lanjut untuk minyak yang masih ada di sana aku pakai untuk goreng ikan yang kecil-kecil. Ini sebenarnya ikan sarden gitu ya teman-teman. Kalau di tempat aku nih namanya ikan kira. Nah sekarang nih ikan kira lagi murah-murah banget dibanding dengan ikan-ikan yang lain. Jadi kalau food prep itu kayaknya di bulan Desember pasti selalu ada yang namanya ikan kira ya, buat menutupi kekosongan gitu ya teman-teman. Jadi kalau yang lain harganya misalnya 20.000 dan isinya tuh cuman sedikit, ya kita tambahinlah dengan ikan seperti ini yang 10.000 tapi lumayan banyak gitu ya.
Jadi kalau makan juga misalnya kalau waktunya food prep tuh belum selesai, misalnya baru 5 hari terus ikannya udah habis gitu, pastinya harus belanja lagi karena yang namanya ikan itu wajib ada di rumah aku ya. Jadi kalau masak, walaupun untuk pak suami itu walaupun gak ada ikan, dia tuh senang makan yang penting ada sayuran yang berkuah gitu. Tapi kalau aku gak bisa makan kalau gak ada ikan. Jadi untuk belanja kita pinter-pinter ya mengaturnya, ada ikan yang besar-besar, ikan yang kecil-kecil. Nah, dan untuk ikan yang besar juga bisa dimasak di panci seperti ini, tapi harus dipotong-potong dulu. Mau dimasak kuah atau mau digoreng, ditumis seperti itu bisa ya. Cuman kalau untuk bakar-bakaran aku belum pernah coba ya untuk pakai panci seperti ini, karena kayaknya nggak bisa ya, soalnya dia cepet banget gosong. Kalau kita menumis aja tuh dan nggak diaduk-aduk gitu ya, baru sebentar kita tinggal balik lagi tuh bawangnya tuh udah gosong gitu teman-teman. Jadi panci ini nggak cocok kalau dipakai untuk bakar-bakaran. When you feel it's hopeless, when you think that you lost, oh, I will take your hand and we'll rise up from the dust. Oh, here we go, 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 let us heal and grow. You won't be alone, we're unstoppable. Don't be afraid to show what we're going for. This is what we know. Here we come back to life, we're still breathing. Standing up, everybody's gonna see it. Oh, all you need to know is that we're holding on. Even if we fall, we will rise up. Dan kalau aku goreng ikan pakai panci ini ya, itu kalau mau aku balik atau mau aku angkat gitu, aku pencetin dulu tombolnya jadi off gitu ya teman-teman, supaya panasnya tuh menurun, baru aku buka tutupnya. Karena kalau misalnya lagi on dan langsung dibuka tutup pancinya, itu pasti meletup-letup gitu untuk minyaknya ya teman-teman. Jadi aku selalu matikan dulu, baru aku balik atau aku angkat kayak gitu. Nanti kalau pas misalnya mau goreng lagi, tinggal dipencet lagi tuh panasnya cepet banget ya teman-teman. Itu cara aku supaya minyaknya itu nggak meletup-letup atau nggak kecipratan kemana-mana. Oke, dan ikannya sudah selesai digoreng. Untuk sarapan pagi boleh lah ya, untuk menu sederhana seperti ini. Sesimpel ini ya teman-teman masaknya. Dan lanjut mau cuci-cuci dulu piringnya ya, biar nanti tuh kalau udah selesai sarapan langsung dicuci lagi piringnya, nggak terlalu banyak numpuk di area cuci piring ini. Here we go, 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 let us heal and grow. You won't be alone, we're unstoppable. Selalu ya sama bunda-bunda semuanya juga, kalau selesai masak pastinya langsung beres-beres dapur gitu ya. Kalau dulu waktu masih SMA gitu ya, masih pokoknya belum kenal sama YouTube gini, biasanya habis makan istirahat dulu, nanti itu kalau udah bangun baru lanjut beberes di dapur. Tapi kalau sekarang magerannya dikurangin gitu, karena apa ya, entah karena konten atau emang karena udah kebiasaan seperti itu. Tapi yang pasti konten ini juga membantu gitu ya bagi ibu rumah tangga. Nah, untuk panci sendiri aku cuci seperti biasa ya, pakai sabun kemudian digosok kayak gitu. Cuma aku nggak pakai gosok-gosok yang agak keras-keras gitu ya, kayak kawat-kawat gitu, enggak. Aku cuma pakai spons aja karena takut anti lengketnya tuh kegores.
Sudah seperti itu. Jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton sampai di menit ini. Salam sayang buat semuanya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, all you need to know is that we're holding on, even if